Halo Pak, saya masuk dinas jam berapa Pak? Oh malam. Oh ya udah Pak, makasih ya atas informasinya. Ya. Siang, Bu. Siang, Pak. Ibu Dewi, kan? Iya, saya sendiri. Kenapa, Pak? Oh, ini, Bu. Kenapa ini mobil Ibu nggak lanjut? Bayaran, Bu. Bentar, Bapak dari mana? Dari racing, Bu. Aku ngomong lanjut bayaran. Enggak, maksudnya apa ini? Kok dari racing sih? Mobil saya nggak kenapa-kenapa ini, Pak. Dia bilang nggak kenapa-kenapa, Bu. Justru, Ibu, catatannya ini. Bayarannya nggak lancar ini masalah ini. Bentar, Bapak dari racing mana? Dari racing mana dulu? Racing Lebak Jalas, Bu. Pak, mobil saya lancar-lancar aja, Pak, tiap bulan. Jangan bilang lancar, Bu. Kalau saya bilang ini masalah-masalah, Bu. Kalau ini mau saya tarik sini kuncinya. Ya, tiap bulan saya lancar. Kalau lancar, Bu, mungkin saya kesini lagi, Bu. Ya, mungkin Bapak salah. Bukan kesini. Bisa coba, dilihat dulu mana. Coba, mana intinya? Bilang salah. Coba saya lihat dulu. Udah jelas ini mobilnya atas ini nih. Enggak, jangan banyak omong dulu. Lihat dulu edikat bapaknya, coba saya lihat. Gampang, Bu. Gak usah nanya edikat, Bu. Yang penting ini urusannya beres dulu mobil. Ya saya harus ada lah, Pak. Mau saya tarik sekarang ini. Coba lihat saya, gimana saya mau percaya. Lihat dulu mana. Kunci mobilnya sini, mau saya tarik sekarang. Gak mau, saya kelamaan lihat ini. Kalau benar saya selat, saya kasih kuncinya. Mana edikatnya dulu, saya lihat. Jangan dulu edikat, Bu. Mobil kunci sini, saya bawa. Gak mau. Main serah-serahin kunci segala. Oh, main senjata. Ibu bikin saya emosi ini. Jangan udah jelas ini mobil. Lama ada masalah. Gak ada bayarannya. Iya bisa. Kenapa itu mobil? Jangan main senjata dulu. Ntar saya bayar. Berapa emang semuanya? Udah sini kuncinya serahin. Ntar berapa dulu semuanya? Semuanya tuh 3 juta, Bu. Yaudah Bang, gini aja. Bisa selo dulu nggak? Bicaranya, jangan main senjata-senjata dulu. Coba saya lihat tunggakan mobil saya berapa, coba mana surat-suratnya. Saya lihat dulu. Iya, Bu, saya juga ngerti. Tapi kenapa Ibu bisa pura-pura gini? Masa sih lupa? Berapa tunggakannya? Pernah nanya sama saya berapa-berapa tunggakannya? Ibu sendiri kan yang tanggung. Kalau urusan utama, Bu, gak bakalin lupa, Bu. Gak mungkin lupa ya. Kalau gak dilupa-lupain, Ma. Ya bukan masalah lupa-lupanya, Bang. Gimana saya mau percaya surat-surat gak ada? Mana surat-suratnya dulu? Kalau benar saya nunggak, harus saya bayar. Gampang saya mah. Ah, gak usah ngelak, Bu. Bu bayar gak nih? Ya, ya udah, iya bentar. Bu yang pernah saya. Iya, saya bayar. Ngomongannya Ibu. Iya tadi berapa? 3.330.000. Ya udah, selalu dulu. Ntar saya ambil uangnya ada di dalam mobil. Jangan emosi. Ya udah. Ini, Bu. Jangan banyak omong aja, Pak. Ntar saya ambil. Balik 3 juta. Tadi berapa? 3 juta, Bu. Ini 3 juta, diam. Diam kamu. Apa-apaan kamu, ha? Cepotor bukan kamu. Gadungan ya kamu. Ngaku enggak? Iya, Bu. Iya, Bu. Saya gadungan, Bu. Sini. Senjatanya. Ayo, kamu. Sama saya. Tentang. Halo Pak, bisa ke rumah saya sekarang Pak? Ini ada yang aku ngaku depolator, soalnya dia bawa motor. Ya segera ya Pak, saya tunggu. Ya.